13 detik, ini bisa menimbulkan persepsi yang berbahaya. Nah, karena itu kita juga minta tadi kepada penyidik untuk bisa menyajikan, memperlihatkan kepada kami rekaman secara utuh. Karena bahaya sekali kalau kita harus menganalisa atau berpendapat dengan satu ceramah yang durasinya cuma 2 menit 13 detik. Harus menganalisa atau berpendapat dengan satu ceramah yang durasinya cuma 2 menit 13 detik. Harus menganalisa atau berpendapat dengan satu ceramah yang durasinya cuma 2 menit 13 detik.